sebuah CV yang sangat menarik ya. Dia punya cat ni putih, lepas tu bagai body club dengan Brembo punya caliper. So sini adalah tempat masuk mereka, dari sini register di sini, lepas tu mereka akan masuk ke dalam event. Okay, satu lagi episod bersama kami Kazuto. Sekarang kami berada di tempat masuk untuk participant untuk Honda Fest tahun 2022. Sekarang kita berada di sini untuk tunjuk kamu semua. Ini adalah tempat mereka masukkan kereta untuk masuk ke dalam main event. So di belakang sini atau di belakang saya sini adalah kereta mereka sedang queue up. Kita akan tunjuk kamu setiap kereta yang masuk untuk event ini. Okay, jom bersama kami tengok Honda Fest masuk kereta. Satu EK K-Swap, nampak dia punya engine sangat menarik. Okay, sekarang kereta sudah makin banyak sudah jam kerana mereka kena ikut dia punya group aturan untuk masuk ke dalam tempat event. Kazuto Garage Online Store. Kini Kazuto Garage mengadakan kedai secara online. Kepada peminat-peminat Kazuto Garage, jangan lupa datang support Shopee Store kami ya. Dan anda boleh mendapat pelbagai merchandise original Kazuto Garage seperti t-shirt, stickers, barang-barang JDM dan lain-lain. Dan juga jangan lupa support TikTok, Facebook page, Instagram, YouTube channel Kazuto Garage, okey? Mari kita sambung tonton video. Jom enjoy! Sekarang kita berada di Impact Speed Park di Thailand, Bangkok. So hari ini mereka mengadakan Honda Fest 2022. Alamak, gearbox rosak. Bunyi kuat ni gearbox dia. Tengok, gearbox rosak. Kat Thailand, wow, ini nampak menarik. Eh, EK4 doh. Eh, EK hatchback 4 doh. Eh, apa benda tu? Eh, EK apa pintu? Tapi buntut tak ada. Nanti kena tengok tu. Okay, audisi. Hari ni first audisi kita nampak di Honda Fest. Tengok dia punya rim pun menarik. Kemas Honda EG. Ini gearbox tak rosak, gearbox dia senyap. Banyak gearbox rosak ni. Accord CL7. Okey, Accord juga dibagi tahu CL7 tak banyak di Euro, tak banyak di Thailand kerana tak ada importer yang bawa masuk. Mungkin adalah 1-2 biji aja tapi tak banyak. So dikatakan CL7 kebanyakan adalah swap, dia bukan original. Inilah budaya kereta Thailand lah. Kalau saya rasa banyak peminat tengok video ni pun faham lah. Ini budaya kereta Thailand memang lain macam lah. Kalau nak banding ini. Ini adalah sebuah EG yang menarik. Ini grup semua EG yang left hand drive. Mula-mula saya nampak macam awek yang bawa kereta, tapi tengok-tengok ini adalah kereta left hand drive. So ini grup semua left hand drive. Nampak sebuah lagi kereta yang sangat menarik.
Tapi semua USDM menggunakan left hand drive punya dashboard ya. Left hand drive juga. Satu lagi left hand drive warna kuning. Oh, bermakna warna kuning left hand drive lah kalau tak silap, kalau macam tu. Pasal dia ada biasa kita tak nampak warna kuning punya. Okay, ini adalah EK dari Squad Service Center. Kereta ni memang hari tu kita tengok di workshop, dia sangat-sangat cantik. Nanti kita nak tengok, dia punya view memang cantik gila. Wow, dia punya colour, fuh, cantik gila wey. Low down habis, tengok dia punya belakang, wow. Custom style. Bawa trofi dalam dia punya kereta tu. Spoon. Rim sangat cantik lah. Kalau tak silap dari Westport lah. Eh, Camry ada pula. Wah, awak pun datang. KMD. Kenapa awak tu datang dengan Camry ya? Saya confuse lah. K 4 door. Spaco NT. Cantik lah rim ini. Memang sampai hari ini saya tengok lah, rim ini memang cantik sangat lah. Sangat-sangat cantik. JDM 90s original. Menarik. Oh, ini semua pun pakai Evan TC. Rim Evan TC. Oh, dalam pun kosong je. Group chat punya group ah. Wah, awek. Hai. Hai, kita nak hai ke? Alah, hai, hai lah, hai lah sikit. Ah, macam tu lah. Alah, nak tunjuk lah kasih saya punya fan. Ada Blackpink. Ayah. banyak gearbox rosak kereta hari ni datang. Semua bunyi loceng ah. Semua gearbox rosak, ada bunyi loceng. Wah, dah banyak dah nampak. Semua dah penuh dah. Fuh, cantik. Speed under control. Dia punya color cantik, menarik ah. Satu lagi clean camber. Awek yang tadi sesatu, sekarang dia keluar. Kereta kakao. Kakao punya kereta. Dia tahu apa stiker baru lah. Macam ni gearbox tak ada masalah. Sunyi je. Ini gearbox baik. Gearbox yang baik. Tak rosak. Ambil lagi,
Saya rasa setiap video saya buat 10 minit lah, kerana nanti saya buat panjang-panjang, kadang-kadang fikir panjang sangat kan, nanti orang nak tengok pun malas kan. So baik kita buat video 10 minit. So supaya kamu mau nak tengok, boleh continue satu lagi. Dan jangan lupa support Street Metal Bank punya YouTube channel, dan dia juga ada buat video di sini. Okay, support dia. Tengok YouTube channel Street Metal, Facebook, Instagram semua ada. Tengok, support ya. Jadi stay tune kepada video ketiga, kita akan buat sambungan lagi untuk tunjuk kamu macam tempat mereka masuk kereta. Okay, kita jumpa di next video. Kita buatlah 10 minit macam tu, kita berhentilah. Alright. Okay, last kereta untuk video ini, dan kita akan buat di video seterusnya. Walaupun sebuah Honda City saja, tapi kemas, tengok dia punya GT Wing. Right, jumpa di next video guys.